Assalamualaikum semua dan selamat petang. Alright gang, hari ni korang berjumpa dengan saya lagi dalam Yub Fishing Channel. Okay gang, hari ni saya ada dekat kebun ya, ataupun dekat dusun. Jadi sekarang ni gang, macam yang korang tahu, kalau dekat area Perak dah semakin hampir dengan musim durian. So ada beberapa pokok gang yang berbuah, orang kata agak lebat lah. Ada dalam lebih 100 ke 200 biji buah sepokok. Macam yang ni korang boleh tengok, nampak tak? Okey gang, yang ni banyak buah ni. Tapi masih lagi belum musim dia. So mungkin dalam beberapa minggu lagi insya-Allah lah akan start musim durian kat sini. Okey gang, hari ni kita nak tengok sikit pokok yang ni. Pokok yang ni gang. Pokok yang ni gang, yang ni dah siap kena kandang lah. Sebab macam korang tahu, ada macam-macam ancaman lah bila tiba musim buah ni. Kalau dekat bawah ni ada kata kerbau pendek ataupun apa tu, babi lah. Babi dia akan makan buah ni. Kalau dekat atas pula gang, dengan monyet, dengan keranya, macam-macam lah. Jadi kita kena prepare lah. Okay, jom kita masuk. Yang ni gang, yang ni ada satu dahan daripada pokok ni, dia dah patah tau. Jadi buah-buah yang ada dekat dahan ni, korang boleh tengok lah. Yang ni banyak ni. Yang ni ada pun biji. Banyak tapi itulah sayangnya, buah dia tak masuk lagi. Bau pun tak ada lagi, tak masuk lagi ni. Tapi tak apa gang, walaupun buah durian ni tak masuk lagi, tak boleh makan lagi, tapi buah durian ni dia boleh dimasak untuk dimakan. Jadi dalam vlog hari ni insya-Allah saya akan sharekan dengan korang resepi untuk kita masak buah durian muda. Jadi kalau korang nak tahu apa menu masakannya dan apa rasa buah durian muda ni, pastikan korang stay tune sampai ke akhir vlog nanti lah. Alright gang, jadi dalam tempoh PKP ni saya dah check dengan laman web MKN. Saya pun check jugalah, kata kita ambil langkah berjaga-jaga. Saya jumpa SOP untuk PKP kali ni, aktiviti untuk memancing dibenarkan hanya untuk tujuan sara hidup. Memancing untuk sara hidup ni adalah memancing untuk dijadikan makanan sendiri ataupun untuk makanan ahli keluarga. Okey gang, jadi green light dah ada. Sekarang ni kita nak pergi mancing. Jadi kita nak cuba turun sungai hari ni. Saya nak cuba cari ikan lampam. Kalau ada rezeki nanti kita akan jadikan dia lauk. Kita akan makan dengan buah durian yang kita akan masak lepas ni. Okey gang, jadi tanpa buang masa, jom kita mancing dulu. Alright gang, sekarang saya ada dekat sungai. Jadi keadaan sungai ni air cantik eh. Air yang kata tak jernih sangat dan tak keruh sangat. Memang air cantik untuk fly. Tapi air agak dalam sikit lah. Air macam ni pun hari tu saya pernah try, dapat juga ikan. Jadi hari ni kita cuba tengok macam mana lah. Right, okay gang, untuk pattern hari ni saya nak cuba pattern stimulator ni. Tapi bulu dia saya gunakan bucktail color coklat-coklat macam tu. So kita try pattern hari ni eh. Ini hari tu ada sahabat kita yang tanya. So inilah cara kita nak sambungkan tippet kepada fly lure. So first korang kena buat satu loop dulu. Okay, korang macam tu. Then masukkan. And then masukkan hujung tali ni ke dalam lubang mata kail. Okay. And then korang masukkan balik. And then korang masukkan balik hujung tali tu ke dalam lubang ni. Macam ni. Okay. And then kecikkan lubang tali tu. Lebih kurang macam tu. Okay. Okay, nampak eh. And then gulung dalam. Saya buat 4 kali biasanya. Okey, lepas tu korang masukkan balik hujung tadi tu kat dalam lubang tadi, loop yang kita buat awal-awal tadi tu. Kemudian korang tarik. Alright, kuat. So hasil dia kita akan dapat satu loop knot pada kita punya fly pattern. Jadi dengan ikatan macam ni nanti fly lure ni dia akan bebas bergerak dekat dalam air. Okay gang, jom mancing.
Alright gang, sekarang kita dah sampai dekat spot yang saya nak cuba hari ni. Jadi saya nak cuba main dekat spot depan ni dulu gang. Kalau tak ada nanti, saya akan pindah-pindah. Kita akan cuba cari ikan hari ni. Oh, penat gang meranduk. Moments later. Gang, dekat spot di situ tadi saya cuba baling, tak ada. Miss call pun tak ada. Strike apatah lagi lah, tak ada. Memang senyap. Jadi sekarang ni saya nak cuba baling dekat-dekat depan ni. Sampai ke depan tu kita tengok. Kalau ada lampam yang sudi menyambar umpan baru saya hari ni. Ya Allah. Bismillah. Tak lekat dah gang. Dia ada ambil. Tak lekat. Okay, kena. Okay gang, strike gang. Oh, padu. Oh, kuat. Oh. Ay, besar lah. Dia nak datang ni. Oh, Alhamdulillah boleh tahan kat saya dia gang. Wow. Oh, Alhamdulillah gang, boleh tahan saya dia. Alhamdulillah. Boleh tahan gang, size. Good size. So yang ni saya dapat dengan pattern yang saya baru modify lah. Stimulator dengan bucktail color brown. So hasil dia good size kat ni gang. Alhamdulillah ada log hari ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah gang. Hasil juga hari ni saya turun cari lauk. Alhamdulillah dapat juga lampam yang pertama tadi. Saiz pun boleh tahan. Memang kuat punya daya lawan dia. Tak nak datang saya pam tadi. Jadi sekarang ni jom kita cari lagi. Kalau ada rezeki lagi. Okay gang, jadi saya nak cuba lagi dekat spot tadi. Cuba lagi lah. Kalau ada lagi kumpulan-kumpulan kecil dia. Gang, dia main tadi nampak tak? Tak tahu korang nampak ke tak. Tadi ada ikan apa? Petik air kat depan tu. Lampam tu. Maksudnya dia ada kat depan tu gang. Jadi sekarang kita cuba pujuk dia. Kalau dia nak makan lagi. Okay gang, strike lagi gang. Alhamdulillah. Oh, ini pun dia tahan kat ni. Okey, lampam. Oh,
Susah geng. Lampam sungai ni dia ada daya, orang kata apa, daya juang dia juga sebab dia duduk dalam sungai yang berarus kan. Jadi saya rasa fight dia tu agak kuat jugalah. Dengan setup fly pula yang kita gunakan, lagi rasalah dia punya larian dia tu. Okay geng, so yang ni Okay. Size baik kan ni. Alhamdulillah. Size baik geng. Size baik. Alhamdulillah geng. Good size juga geng yang ni. Masih lagi dengan pattern yang sama tadi. Good size. Memang mantap. Geng, alhamdulillah hari ini murah rezeki saya. Jadi sekarang ni geng, saya ingat saya nak cuba cari seekor lagi. Kalau dapat seekor lagi, rasanya saya akan stop dulu lah mancing untuk hari ni. Sebab saya pun mancing untuk nak sambil-sambil je, sambil-sambil ke kebun. Dan kita cuba cari lauk sikit lah. Alhamdulillah dapat sikit-sikit untuk jadikan lauk pun dah cukup dah lah. Jadi sekarang ni jom kita cuba cari target kita ikan yang ketiga hari ni. Okay, geng, saya cuba lagi spot tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Update vlog. So saya cuba tadi baling-baling dekat spot-spot yang lain. Nak kata ikan tak ada, ikan ada main. Dia ada apa kata? Memang dia ada peti air. Tapi saya baling dia tak nak makan. Dan sekarang pun dia sudah lewat dah ni. Jadi alhamdulillah lah geng, hari ni walaupun tak gasak sangat tapi ada rezeki dua ekor ikan lampam. Insya-Allah nanti saya akan masak. Dan juga nanti lepas ni kita akan sambung untuk menu yang saya cakap tadi, kita akan masak buah durian muda. Jadi geng, stay tune. Kita jumpa lagi lepas ni. Right, sekarang ni saya dah ada dekat rumah. Okay, jadi macam yang saya janjikan dekat awal vlog tadi, saya nak sharekan dengan korang hari ni resepi untuk kita masak buah durian muda. Okay geng, jadi ni ada sebiji buah durian muda. Biji ni pun dah cukup dah ni. Untuk menu durian muda ni hari ni, saya nak share dengan korang resepi masak lemak durian muda. Kita nak cuba masak lemak dengan durian ni. Jadi untuk pengetahuan korang, saya pun tak pernah masak sebenarnya masak lemak durian muda. Saya pun tak pernah makan durian muda ni. Jadi hari ni first time kita nak cuba sama-sama. Dan saya akan kongsikan dengan korang apa rasanya buah durian muda ni bila dia buat masak lemak. Okay, geng. Jadi sekarang ni saya nak kupas dulu buah durian muda ni. Lepas tu kita akan terus masak. Okay geng, jadi buang dulu sekali ya. Kemudian saya akan cuba belah dia dulu. Dekat dalam ni ada ulas durian. Jadi sekarang ni kita akan buang dulu bahagian bawah dia ni. Macam ni.
Okey. Ini geng edisi dia. So macam nilah isi durian muda. Putih, keras. Ini kita akan masak. Okey kan, kita cuba rasa sikit durian muda ni apa rasa dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa dia adalah, dia ada manis-manis sikit tapi tak manis sangatlah. Macam makan buah muda tapi dia bukanlah nak kata pahit ke sawar, tapi dia ada rasa manis sikit. Saya rasa kalau masak ni sedap ni. Apa yang kita cuba? Sekarang ni untuk nak masak buah durian ni, kita kena ambil isi dia sahaja. Yang isi dia sahaja, biji ni kita kena kupas lah, kena buang. So yang ni tak nak pakai kan, ha, dengan yang bawah ni pun dia punya apa, kita orang panggil empulo ni, ha, yang ni pun tak nak, kita memang nak isi dia saja kan. Sekarang ni saya akan kupas dulu eh. Okay gang, jadi dah siap dah. Ni dia lah hasil isi buah durian muda tadi yang saya dah kupas semua. Jadi sekarang kita dah boleh teruskan dengan masak lemak. Alright, sekarang ni kita dah berada dekat dapur Yop. Macam biasalah lokasi saya masak dekat sini. Sekarang ni saya dah siapkan dah barang-barang untuk kita nak masak. Masak lemak, buah durian muda. Jadi dalam ni ada santan yang saya dah letak tadi. Jadi sekarang kita akan nyalakan api. So gang, bahan-bahan yang saya akan masukkan dulu. Yang ni ada bawang, bawang merah. Ini ada ikan bilis. Dan yang ni ada cili lah. Dan yang ni daun kunyit. Yang ni kita akan letak kemudian. Okey. Sekarang apa, santan ni dah mendidih. Jadi saya akan masukkan ni buah durian muda tadi. Masak dulu buah ni geng. Kacau sampai durian ni lembut lah saya rasa. Jadi geng, sekarang saya nak masukkan daun kunyit sikit, bagi dia wangi. Kacau lagi. So, durian ni nampaknya belum lembut lagi. Saya nak cuba masak dia sampai dia agak lembut lah kot. Okay gang, jadi rasanya durian ni pun dah agak lembut dah ni. Jadi yang ni ada sikit pati santan, kita akan masukkan lagi. Okay. And kemudian yang ni kita akan masukkan sikit garam secukup rasa. Ini pun dah lembut ni. Kemudian siaplah masak lemak buah durian muda untuk hari ni. Okay gang, jadi sekarang ni saya nak cuba rasa masak lemak buah durian ni. Cuba rasa kuah dia dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okay gang, sedap, cukup lemak. Kita nak rasa durian dia. Bismillahirrahmanirrahim. So ni dia, macam ni isi dia. Dia jadi tebal-tebal, putih-putih sikit, ya, krim-krim sikit macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan rupanya. Dia rasa dia lembut bila dah masak, tapi dia tak ada rasa macam durian sangat. Dia rasa dia manis-manis macam ala-ala korang pernah masak lobak putih tak? Lobak putih masak lemak. Dia ala-ala rasa macam tu, tapi yang ni lagi lembut dan dia lagi rasa manis dan berlemak. Tapi dia tak ada rasa durian. Macam tu rasa dia. Itu yang saya boleh explain kat korang. Jadi alhamdulillah saya punya cubaan hari ni masak, first time ni, first time saya masak lemak
buah durian muda ni tak mengecewakan. Jadi lepas ni, saya boleh masak lagi dan korang pun boleh cubalah kalau korang ada buah durian muda tu kan. Okey gang, jadi sampai sini je vlog saya kali ni. Ikan lampam yang saya pancing tu saya akan bakar, tapi saya rasa saya tak payah buat video untuk ikan lampam kot sebab dah banyak sangat video saya masak ikan lampam. Mungkin korang pun ada yang dah mungkin dah jemur dah tengok. Jadi insyaAllah sampai kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.